ada satu trouble dalam pesawat ketika ketinggian tertentu pesawat itu retak dia dia tidak bisa aman karena apa, tekanan tertentu itu membuat sayap pesawat belah ya retak sehingga harus turun dan menyelamatkan diri dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia maka beliau dijuluki Mr. Craig, Mr. Retak karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di tingkatan tertentu sekitar ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya beliau bukan orang yang tercerdas di dunia. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya. Nah beliau ini ketika datang di sana itu sebagai terbaik dari Asia di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Dengan -loncat. cerita saat awal kuliah itu beliau tidak ranking satu, ranking tiga dan yang ranking satu ranking dua orang Yahudi laki perempuan nah penasaran kok mereka kenapa nggak bisa aku kalahkan aku ini terbaik di Asia dan aku lihat ujian aku aku biasa tetapi kok mereka lebih baik ya kenapa gitu penasaran Pak BJ Habibie nanya sama mereka ya kalian lebih baik daripada aku selama setiap, setiap ujian kenapa sih apa sih rahasia kalian mau dong kalian berbagi untuk saya Oh, no, 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 Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Yes. Lama kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Orang dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran nih. Kalau kita kasih tahu rahasia kita kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Nah, akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking satu, ranking dua di Jerman. Rudi Kafir. Ada apa? Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik? Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi, kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakaian pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Jujur, betul kalian membaca Quran? Yes, wirid Quran, your holy book, kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa, mau dengerin sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Orang Yahudi Peter baca Quran bu. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin, ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf saraf kami. Sehingga karaf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan, Wa idha kuli quranu fastamil lahu ansitul la alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan. Agar kalian mendapatkan rahmat. Nah ini rahmatnya. Allahu Akbar. This is our secret ya Rudi. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Oh, thank you very much. See you later. Pergi lah Bapak Jawa, Baby. Nangis dulu di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan, pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya beliau tidak pernah lepas seperti malam terakhir beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir, nangis saat itu bertobat kepada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya beliau ranking satu. Terbukti kan? Tanpa diyakini mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah itulah fungsinya iman kepada Quran.